sua reparação. Thank you.
so delighted to be here. Bahagia tidak karu-karuan nih rasanya bisa sore sebentar bisa hadir di tengah-tengah kalian di acara yang luar biasa di Singgeras Fest. God bless us all. Kali ini special show kami sore sebentar ditemani oleh banyak saya teman yang akan ikut mendendangkan karya-karya sore yang terdahulu sampai saat sekarang. Oke, tidak menunggu lama lagi, berikan hangat sambutan dari Anda semua. Pusakata. Give me hand sekali lagi, Bang Is, Pusakata. Alright. Langsung merinding rasanya bila di panggung. Lagu apa sore ini kira-kira, Bang Is? Lagu yang menurut saya membuat kita bisa bersandar tapi tetap memprovokasi kita untuk tetap menyala. Kita ajak teman-teman ya. Mari kita nyanyi sama-sama teman-teman. Tadi setia. Ada satu lagu yang saat ini
istimewa berikut yang akan bawakan ini dipercaya sebagai one of the most beautiful song ever written selama karya ini. Dan lagu ini hampir tidak pernah kami bawakan secara live on stage, tapi hari ini khusus di acara yang luar biasa Singras Fest bersemangat untuk karena B2 Nita yang membawakan lagu ini khusus kita bawakan ke sini. Ladies and gentlemen, give a big hand, Atilia Haron. I think I'm ready. Yang tahu lagunya kita sama-sama Soundliner.
you. Thank you so much. Thank you. Langsung edan suasana. Oke. Okay. Saudara tercinta, we have Khalil Mahmud. Saudara sekalian. Dan ini apa kita wan? Berhenti beri, ini paling jago berhenti. Kita berhenti bareng Pak Holil. Thank you.
biasa. Jadi kalau urusan merintih-merintih. Oke, okay. Jadi saying that sorry Zeban, Bang Ali almarhum itu banyak sekali punya sahabatnya. Siapa yang nyanyi ini tinggi banget nih. Yes, dia pernah di beberapa kali showcase dan konsernya menyerukan power pop di setiap panggungnya. Adinda tercinta, so ladies and gentlemen, a big hand, Bila Indrajaya. Dia kalau disiap, kalau dicermati, gaya berpakaiannya persis sama rumah Adel Palo nih. Sebuah lagu yang menjadi lagu kesukaan dari Bilal. Dan lagu ini kebetulan hampir tidak pernah kita bawakan secara live on stage. Sekali lagi khusus untuk kalian yang sudah hadir menemani kami di sini, special kali ini dibawakan oleh One and Only Bila Indrajaya. Ya, masih terasa sekali ya, kalau misalnya di panggung itu ketika almarhum masih di sebelah saya, itu saya sendiri pun masih suka merayu dia. Dia kan orangnya sangat pemalu sekali. Ada satu lagu yang ditulis oleh Bang Ade berjudul Mata Berdebu. Gue bilang sama dia, hey ladies and gentlemen, he's kind of one of the greatest songwriters Indonesia ever have, loh, gitu. Dan dia malu-malu. Dan sekarang terus terang, I believe you all gonna miss him. Sekali lagi, Bila Indrajaya, senyum dari selatan. Terbilanglah wanita.
Raden Berjaya. Oke, dengan benar lagu ini kita menghantarkan beliau dimanapun dia berada. Ladies and gentlemen, Afghan. Di kesempatan terdahulu ada di Dangdang, ada di Palmotor ya, oh iya ada Lante. Demi Allah, saya melihat beliau ini menyanyikan salah satu lagu tulisan Bang Ardi sampai nangis, bergetar dan luar biasa.
It's a huge privilege untuk kita semua untuk menyaksikan sebuah lagu yang dahsyat ini yang dibawakan oleh beliau sebentar lagi. Dan lagu ini ternyata punya pasangan. Lagu ini berjudul Musim Hujan. Musim Hujan itu punya vokalis Bung Noh Saleh. Jauh rumahnya tuh di Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ini juga kalau misalnya ada suami istri nih, ada pasangannya. Kita pernah dengar lagu Angin Kencang ya. Semoga perjodohan kita terus berlanjut ya. Indonesia, Malaysia. Oke, ladies and gentlemen, terimalah Noh Saleh, Musim Hujan. Kau tahu
It's like a dream to me.
Kapus, a wonderful, the most beautiful Kapus. Lagi, ntar di rumah kali. Well, seperti kita cerita tadi barusan, kalau ada musim hujan, vokalisnya penuh. Ada satu lagu lagi. Lagu ini seolah-olah punya vokalis dan it's a huge favorite for us. Having him sore hari ini, ladies and gentlemen, a big hand, yang paling meriah. Bung Rian. Ini dia. Ini anak Manchester nih kayaknya ya. Manchester pada gerkul. Kayaknya lagu ini banyak sekali pada tempat paling klop kalau misalkan dinyanyi beliau. Kita sama-sama di sore hari yang berbahagia ini. So, ladies and gentlemen, di sono sekali, Mak. Thank you.
Thank you Pak Wayan, please stay here. Bajunya kayaknya belum ada yang punya. Pak, terima kasih. Saya kami sore sebelah yang tersisa, saya Awan Janida dan Bang Bambi Gusti. Giyamses, yes, Marvin Muhammad, Gila Praudia, Elbakar dan Direja. Dan semua teman-teman terkasih, teman-teman sore yang sudah berkenan menemani sore kita sama-sama sore hari ini. Terima kasih juga Les Benali, Sinky Les Fest yang sudah memungkinkan perjumpaan sore hari ini bersama kalian semua. Thank you so much. Mudah-mudahan apa yang sudah kita persembahkan berkenan untuk kalian semua. Well, kita akan panggil seluruh kolaborator sore hari ini on stage. Bung Is, Bang Nor Atilia, Bang Yadrito, Bila Indra Jaya, Bung Afgan, Bang Nur Mahmud, thank you. Siapa bilang panas? Eh, gue pakai baju ABRI nih, kemarin tuh hari TNI ya, gue pakai baju ABRI ya, hari ini. Tentara gak boleh cengeng, betul gak? Indonesia sebentar lagi memulai wajah barunya ya. Semangat everybody. So, I think we all a family. For the last time, we like to carry on. Semua lagu ini bawa oleh Bang Mondo Gascaro. And this, we're all one family. So, a very nice song, the last number from us. This one's called No Fruits for Today. Let's go. Slowly down the avenue, sounds so
Foto bareng dulu ya. Foto bareng. Yang paling cakep.